Pengerusi Pejuang Dr. Mahathir Mohamad berkata ahli parlimen parti itu tidak akan menandatangani perjanjian persefahaman bersama kerajaan. Bercakap pada sidang media di Langkawi, bekas Perdana Menteri itu berkata beliau percaya pembangkang perlu bebas untuk memastikan semak dan imbang terhadap kerajaan. Katanya pejuang dapati MOU itu tidak sesuai kerana nampak seolah-olah ada unsur rasuah kerana ada pulangan jika MOU itu ditandatangani. Sebelum ini dilaporkan, sejumlah dana akan diberikan kepada ahli parlimen kerajaan dan pembangkang bawah perjanjian antara Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan PH. Dalam pada itu, Mahathir berkata pejuang tidak diundang dalam majlis MOU antara kerajaan dengan PH pada 13 September lalu. Mahathir berkata pejuang kekal berpendirian untuk berada di blok pembangkang yang bebas dan tidak terikat dengan mana-mana gabungan parti termasuk PH.